Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita berjumpa lagi. Gimana kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita berkesempatan, terutama bagi orang yang pecinta ternak. Hari ini kita berkesempatan untuk jalan-jalan menuju suatu kandang yang diberi nama Al-Fatih Yulianto Farm. Ini kandangnya banyak terdapat sapi-sapi calon monster yang didatangkan langsung dari kandang kenamaan, yaitu Berkah Setia Farm Purworejo. Ini letak kandangnya yaitu di Desa Kalikutas, Kecamatan Widuruh, Kabupaten Purworejo, Lor Kali. Ownernya adalah beliau, yaitu Pak Yulianto. Oke, gimana keseruannya? Mari kita akan segera mengunjungi dari kandang ini yang luar biasa. Ayo kita menuju ke kandangnya. Sing paling tua umurnya pun di ini sing pun poe. Berarti mun kali tahun. Nggih. Nek sing liyane dereng sing tua mun poe. Poele pinten iki? Poel pinten? Tunggal. Bobote pinten iki? Bobote 610. 610. Paling ageng niki. Paling ageng itu. Bobote 610. Terakhir timbang di setiap pam. Oh. Ide pertamane pripun, Pak? Badhe ngingah niki. Pertamane saya bilang pengen belajaran lah. Bapak niki berarti non sewu modele langsung kathah nggih. Lebih saking kendaraan luar negeri lah ini. Boten wong teng anu mawon teng kilen, teng dolan-dolan. Tindak Setia Farm pertama kali kapan, Pak? Setia Farm kula nggih pun dangu jane. Pun dangu. Nggih. Dolan-dolan Setia Farm pun dangu. Ini dulu korban tahun lalu lah. Sampun. Ini dulu korban tahun lalu kula pun dolan-dolan Setia Farm niku. Pun kali mundut. Dan mulai mundut pertama kali. Mulai mundut pertama kali jadi kandang ini. Kapan niki dadosi kandang itu? Mpun enten setengah tahun. Setengah tahun. Niki lagi ngerumput mboten kerepotan, Pak. Jadi itu saya kira niki kenceng nambah mulai penuh. Rencana ngoten menunggu jalan ini. Hebat ya, luar biasa lah. Engkang kalau ini apa sempet apa main seret engkang pun di niki lajengannya bahasanya obat cacing dan sebagainya nih pripun, Pak? Obat cacing 3 bulan sekali biasanya. Enten pemeriksaan undang dokter hewan bareng mboten? Nek enten masalah. Oh. Enten masalah misalnya sakit, neng boten gitu. Kale nek enten napa-napa Setia Farm nggih bertanggung jawab nggih. Mote perawatannya mote lho napa riko. Konsultasi mau. Tapi dokter hewan atau yang mriki dereng? Dokter hewan dereng. Dereng nggih. Oh. Nggih. Ngapunten iki ganggu lho. Niki menawi bareng kula lebetaken YouTube nggih. Menawi bareng. Mboten napa-napa malah natural. Kalau mau salut dulu kali tiang pituruh enten niki terinspirasi Setia Farm kan luar biasa lah yang memajukan desa mriki dan inspirasi lo. Nggih. Jenengan channel YouTube-e nggih luar biasa nggih. Baru 7 video langsung melesat. Thank you.
Niki le ngerumput teng sebelah pun di bu. Nanam teng pinggir lepen apa teng pekarangan ini ya mbak? Oh, okay. Berarti ini lahannya luas sangat. Enten pinten atau supin? Wong tengwono napa ya? Nika asal muasale berarti anu riyen nyambut damel napa saged kagungan modal niki Bu? Perhubungan. Saniki tasih wonten perhubungan napa ampun ditilar? Ditilar. Nggih. PNS itu mereka napa pripun? Nggih. Panjenengan wonten Kementerian Perhubungan to? Salah mungkin. Niki diberi nama mboten lembune? Bereng. Bereng. Wong kelasnya kelas-kelas biasa. Oh, niki luar biasa bagi kula niki level-e pituruh lho. Modern men iki. Sing persiapan sing enten namane niku kan sing Wariso ya. Istimewa. Nggih. Yeah. Mendekati istimewa. Nggih. Yeah. Niku terinspirasi pertamane ngingah niki lembu pripun sih, Pak? Pengen ajel-ajel ngono. Nggih. Monggo, Pak, nggih. Lah niki perkembangan bobote dos pundi? Perkembangan bobot nggih dereng biyen, dereng ditimbang, tapi nek sekilas nek dari posture jogroke ngimun nambah nggih. Nggih. Pemasaranipun kanjeng badhe disadi lewat Setia Farm menapa piyambak? Nggih, wonten sing purun nggih, monggo. Niki targete kanjeng pinten kilo targetipun? Mboten target. Masa nggih. Masalahnya teman mereka misalkan ageng sangat ngantos di atas 700 kilo kan toronnya mereka mau ageng sangat kadusnya memang peminatnya bener sekata teng Setia Farm kan kan lingkupnya mau nasional nih kan sih. Nah tapi ini pas keluar teng Kalimati kan enten yang sadia niki 700 kilo lainnya sih pun susah nih ini di atas 700 nih harus relasi nih jenengan Instagram mana nih kata nih tuh kedai. Monggo monggo. Nggih, matur. Pinten niki sedaya lembunipun? Dosa. Nggih. Kok jenengan pun ngersani YouTube kula? Pun. Kenapa nggih? Nggih, mau tak subscribe lho. Kula Pituro. Nggih. Kula Pituro. Nggih. Rajan. Nggih. Lah niki nyambut damel panjenengan ingkang pekerjaan yang lama niku dos pun nggih. istirahat resign ya tentunya buatan sayang pengen tengah kampung oh ngaten pengen tengah kampung niki sedoyo kian sengge ditanami rumput teng niku tegalan ngantos pinten atau supin oke nasi teng tegal sehektar enten sehektar waduh sih mon luar biasa mon cukup lah nih mon yang penting asal kiat lenganu ya oleh ngerumput mawon ya. Ya lebar 10, panjang 100 meter kan nggih. Sehektar. Nggih. 10 kali 100, 1000 meter kan. Nek sehektar niku 700 meter. Buatan 1000 meter. 700 meter. Berarti lebih. Nggih. Lebar 10. Nek teng kono malah langkung pasang. 700 ubin. Niku baru sehektar nih. 700 ubin. Nek 500 ubin niku sebau. Carane tiyang pituruh niku. Sehektar niku pet niku 700 ubin. Soben kan 14 meter. Nggih. Niku tinggal ngepingaken. Diret iki pupuk. Niku pupuke nggih pupuk urea napa ZA napa kan. Napa kandang. Urea niku sing busring. Oh, busring. Nggih. Niku sing paling wetan anu nggih, Malbor nggih. Pripun, Bro? Nuwun sewu, Bu nggih, kula teng nggih. Ngapunten. Ten. Blepetan iki. Malah niku natural. Ya, mawon lah sing anu.
Nggih, mboten menapa. Niati kula nggih. Terus pundi? Aktif teng YouTube ngoten niku nggih tujuane kan ke pemasaran. Nggih, emang niku paling penting niku. Maksudnya pemasaran biar orang-orang pada tahu maksudnya nggih. Ini loh di sini sudah ada gitu. Nggih. Potes di Pituro sudah ada. Gitu. Makanya menjelang kurban rak sampe ngene iku. Nanti banyak orang lihat yang kesini atau apa ya. Ya terima kasih sudah lihat di YouTube atau dari apa ya, ya dari nggih. Mulut ke mulut atau apa nggih. Gitu. Non sewu niki. Pas beli awalnya niku rata-rata harganya pun pinten? Menawi boleh. Iki harga variasi sih Mas nek satu per satu mboten saged kula sebutaken. Nggih, rata-rata. Rata-rata. Ada yang 22, 22, 24. Berat awal pinten? 29. Berat awal niku rata-rata. Tergantung ini, tergantung maksudnya tergantung maunya pembeli, maunya kita gitu, maunya kami. Nek misale timbang per kilo timbang hidup 50.000. 48 sampai 50. Per kalau enggak kilo. Timbang hidup ya jogrok. Nggih. Ngaten to. Niku sing terbesar 600 pinten iku? 10. 610. Paling alit rin pinten? 500. Ya nonton 400. Paling 3,5. 3,5. Paling 3,5. Niki nek nggen terus masalah niku nggih. Masalah ngen kotoran ini bucale tuh pun sih. Ini kok pengen. Pengen. Konten. Ini kali lepen itu selisih antar meter-meter ini rumah ini. Paling 10 meter. 10 meter. Ini pertama tampung tengri itu, makanya nempon nano kan pun penuh, jadi dibuang buat pupuk lah. Oke. Kali itu YouTube, pengen nate kan pertamanya PO ya. Hmm. Kayak yang nopo, niki berubah status si mental kayak nopo pertimbangan ini. Mental niku gue, jadi pengen bolo kan awalnya si mental, cuman coba dulu lah PO kan. Terus ini nih PO kan rawatannya gampang, berhubung pemula, pemula. Ya udahlah yang rawatannya gampang PO. Gitu. Nah, terus, itu berapa bulan niku PO nih? 6 bulan. 6 bulan pas. Perkembangan pun terus nanti. Nih PO sebenarnya sih bagus perkembangan, cuman. Lebih bagus, lebih cepat yang merah-merah begini. Nah waktu itu tapi pun bagus selama 6 bulan itu? Pun naik berapa kilo itu ditimbang sudah. Ya alhamdulillah sudah dapat inilah. Maksudnya untung ya? Dapat lebih dari harga beli pertama dulu. Dikembalikan tong setiap apa Mbak Priwon? Terus setelah ini gantos niki, niku perbedaannya nopo si mental kali PO perawatan ini. Nggih. Pakannya lebih banyak mana nih pakannya? Yang pun rawat, jadi nggih gampangan PO. Nggih. Cuman perkembangan niku nggih. Perkembangannya niku dagingnya. Kurang nggih bagusan yang semen. Semen mesin sapi merah. Nggih. Kalau PO, ya perkembangan ada, cuman nggak sebuah se. Agak lambat nih. Terus pakannya kata pun sih. Pakannya si mental bisa 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ini kan luar biasa ya. Mulai comboran, mulai ijoan. Nggih. Comborannya seperti mirip Setiava menapa pripun? Napa beda? Nggih, nek teng mriki kan istilahnya comboran sederhana, maksudnya sederhana. Ya apa adanya sing teng mriki lah. Nggih, katul. Sing murah teng mriki nek misale pas katul murah nggih, Pak katul. Oh. Misale sing murah singkong nggih kula campuri singkong. Nggih, kali nanem piyah Mbak main murah ya. Pesannya, iya. Nah, ini lebih murah lagi. Ya. Niku paling ya. Nah, menurut orang si Setiapam kan, campuran ini kata niku kan luar biasa nih kamu. Konsentrat iya, brand Polar. Paling lagi campuran ini Bekatol, brand Kale Polar. Terus makin kali naik anu singkong. Oh. Ini kuwau lah. Yang murah yang mana? Gitu kan. Jadwalnya, nek niku komborannya niku komboran pagi sore. Pagi sore. Pinten kilo rata-rata? Per sapi. Jam 7. Per sapi tergantung BB, tergantung berat badan. Oh, gitu. Pagi jam 7, sonten jam pinten? Jam 4. Jam 4. Dari sekian ini ya enggak sama. Ini kan modal awalnya belum pernah menjual, luar biasa nih. Kan ini belum pernah menjual nih, kecuali yang PO loh.
Maksudnya modal awal jeneng kan luar biasa ya. Modal pakanan ini yang komboran ini. Terukos sih ceritanya ini. Ini pun anu. Loh. Kalau anu kan pertama-tama ini kan remen saking ini kuno apa? Tapi Pak ada Le. Rencana ke situ. Iya ada rencana. Pak Le kan ngingu. Pertama ini saking PO terus si mental ini nyobi limosin dados. Enjang kata Pak Le niku pengen ngajak. Kalau tak pikir-pikirin karena mengingat kalau juga waktu sih, terutama waktu. Mengapa niku Le niku? Nggih dereng sih, wone pinten iki. Sekawan apa gangsal niku. Baru niku ukuran masalahnya Pak Le niku mboten mligi pekerjaan ini iki kan juga enten pekerjaan di luar lho. Mungkin nek enjang pas pensiun mungkin bodo konsentrasi penuh niku. Kali bekal sih enten niki nanam piyambak teng tanggul kali punya pekarangan piyambak sih niku. Jenengan sehektar luar biasa nih. Ini nih kita tambahin mulai ngantos penuh kandangnya gitu luar biasa ya. Enggih, mana paling iku lo? Enggih, paling iku lo. Ini kita sempat di sambil nyambut damel lintune, mboten pak. Niki pun konsentrasi nomor ini, gimpun kerepotan nih. Anu Sabin kali kita sempat gimana apa Sabin pun di Bapak pun kagungan pengalaman anu nggih lembung nggih rin-rin kula sereke kula napa rin teng Lampung nggih ngertos lah sapi PO napa sapi ini nggih sapi Bali ini kok sapi Bali oh tapi langkung alit nggih sapi Bali nggih dibanding ini nggih mau nggih kados banteng ya. Nggih, nek pun gedhe nggih ireng atus banteng sosialis nggih abrit. Abrit. Pertimbanganipun mboten milih limosin kangge napa? Mas. Jane iki kepengin limosin. Cuman tar dulu lah. Oh. Ningali niki nggih. Nggih, setelah si mental. Nggih. Perkembangane kaya apa terus nanti ke limosin. Nggih. Ada sih rencana pengen kemauan pun dosa pun kuala mboten nganu pertimbangannya mboten breeding kayak ngono wah breeding kula dereng enten anu nih nol nah niki mau tes nol pemula pemula tes nol niki nek Mas Hermawan iki ora pertama sudah ditawari breeding tapi jenengan pengennya malah penggemukan nggih nek Hermawan Mas Hermawan niku kan udah istilahnya di penggemukan sudah ahlinya lah maestro nggih ahli maestronya cuman kalau di breeding mungkin juga akhir-akhir inilah. Okay. Oke, itu tadi teman-teman kita sudah muter-muter di kandang ini, sudah tanya-tanya, wawancara dengan yang punya ownernya Mas Julianto, kemudian ngobrol dengan bapaknya, ngobrol dengan ibunya sekalian. Kita mengupas tuntas tentang awal mula dari inspirasinya pendirian ini mulai kapan, kemudian juga harga dari bakalan-bakalan ini yang akan menjadi calon-calon monster yang berprospek untuk besok untuk Hari Raya Idul Kurban. Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang pecinta kurban, pecinta sapi-sapi kurban, terutama besok yang persiapan mau menuju kurban 2022 sehingga ada ini referensi yang sangat luar biasa. Jadi di Purworejo ada peternak yang luar biasa yang akan berprospek ini bisa menjadi apa namanya peternakan kandang yang besar. Oke, dari saya banyak untuk kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Hari Fajarsi. Kami jumpa lagi di video-video selanjutnya. Semoga juga ini video ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya.